Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di Wo Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya guys dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, seperti biasa di sini saya akan kembali mereview sebuah aplikasi ya, tentunya aplikasi penghasil uang dan sudah terbukti membayar. Dan aplikasi yang bakal kita bahas ini adalah aplikasi yang gratisan tanpa modal dan sudah resmi di Play Store guys. Nah, sebelum saya lanjut videonya ada baiknya klik dulu tombol subscribe-nya ya guys agar kami semakin semangat buatkan video untuk kalian semua. Nah, sebelum saya lanjut di sini saya akan memperkenalkan nama aplikasinya terlebih dahulu kepada kalian. Nama aplikasinya adalah aplikasi yang bernama Jackpad ya. Jadi bagi kalian yang sudah bermain aplikasi ini, kalian bisa berbagi info di kolom komentar guys. Nah, bagi kalian yang belum pernah bermain di aplikasi ini, kalian bisa langsung tonton videonya dan jangan skip agar kalian mengerti dan tidak gagal paham. Jika kalian nantinya tertarik, kalian bisa langsung klik link yang ada di bawah deskripsi dan kalian bisa daftarkan secara langsung guys. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar dan bagaimana cara bermain di aplikasi ini. Next, tanpa basa-basi lagi, kita akan menuju ke pendaftaran ya. Oke, jadi setelah kalian punya aplikasi Jackpad-nya atau sudah kalian install di Android kalian, pertama sekali kalian akan dibawakan menu seperti ini guys. Jadi, jika kalian belum punya akun, kalian bisa langsung klik daftar. Jika kalian sudah punya akun nantinya, kalian bisa langsung klik masuk. Nah, di sini karena kita menjelaskan cara bermain, kalian bisa langsung klik daftar dulu. Setelah itu, kalian bisa nanti isi di sini nama panggilan, contohnya ABC01. Selanjutnya, kalian bisa langsung masukkan nomor handphone kalian yang aktif, karena di sini nanti akan ada pengiriman verifikasi nomor kalian, guys. Setelah itu, kalian bisa juga masukkan email kalian yang aktif, karena ada juga nantinya verifikasi data-data kalian. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa masukkan ID teman kamu, atau jika kalian tidak keberatan, kalian bisa memasukkan kode referral dari saya yang ada di samping video ini ya, Wo Channel 01. Oke, setelah semua terisi, kalian bisa langsung klik daftar ya. Nah, setelah itu kalian nanti akan dimintakan juga verifikasi seperti ini yang saya bilang tadi ya. Nah, otomatis nanti langsung masuk, kalian bisa langsung klik verifikasi. Next, di sini setelah semua terisi, kalian bisa langsung scroll ke bawah dan kalian bisa langsung klik mengerti dan disetujui guys. Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi Jackpad-nya ya. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara bermain atau bagaimana cara mendapatkan poin-poinnya di sini. Dan nantinya poin ini kita bisa tukar ke dana OPPO atau GoPay guys. Nah, pertama sekali kalian bisa dulu menuju ke atas garis 3 pojok kiri atas ya. Nah, di sini nanti akan ada tulisan verifikasi akun. Jadi kalian bisa langsung klik verifikasi akun. Nantinya akan tampil seperti ini guys. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik verifikasi di sini. Setelah itu kalian bisa langsung cek email kalian dan nantinya kalian akan mendapatkan kode untuk memasukkan verifikasinya guys. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa juga mengganti referral kalian ya. Nah, di sini saya sudah ganti kode referral saya itu Wo Channel 01 ya. Dan di sini juga kalian bisa memasang PIN di handphone kalian agar akun kalian bisa aman. Oke, next setelah kalian verifikasi, kalian bisa langsung bermain di aplikasinya ya. Oke, yang kedua di sini saya akan menjelaskan bagaimana lagi cara bermainnya, apa tugas yang kita harus kerjakan. Nah, di sini kalian bisa check-in setiap hari agar kalian bisa mendapatkan poin di sini ya. Nah, caranya kita check-in hari ini. Oke, dan di sini setahu saya bisa beruntung bisa tidak. Kita klik saja buka. Oke, di sini kita klik lagi kerjakan. Di sini saya mendapatkan hadiah untuk mengisi survei dan nantinya jika kita berhasil mengisi survei ini kita akan mendapatkan poin dari Jackpad ya. Nah, di sini karena saya ingin memberikan informasi kalau saya buat satu persatu bakal memakan waktu yang sangat panjang ya. Ini hanya sebuah cara saja. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya di sini juga kalian bisa mengisi survei, guys. Nah, survei ini juga nanti akan menghasilkan poin-poin yang akan kita kumpulkan. Caranya klik saja survei. Nah, di sini jika kalian menyelesaikan survei ini, kalian akan mendapatkan 170 poin. Caranya langsung klik saja kerjakan. Dan di sini ada juga welcome to Jackpad. Nah, di sini hanya 4 pertanyaan kalian akan mendapatkan 40 poin.
Caranya klik lagi kerjakan. Setelah itu ada juga survei yang ketiga, 3 pertanyaan dengan hadiah 10 poin. Klik lagi kerjakan ya. Oke, jadi untuk misinya itu aja, dan di sini ada yang keempat, kalian bisa ajak teman guys. Nah, seperti ini ya. Oke, kita klik. Nah, jika di sini ada tulisan tunggu program ajak teman dari kami, kalian bisa langsung menuju garis 3 yang ada di pojok kiri atas. Nah, caranya klik saja. Lalu di sini kalian bisa langsung klik share ya. Jadi kalian bisa langsung share linknya, sekalian juga kode referral kalian guys. Kalian bisa langsung share ke WhatsApp atau media sosial yang kalian punya ya. Oke, lalu yang kelima, kalau tidak salah kalian bisa langsung menuju level di sini. Nah, di sini saya masih berada di level 0 karena masih baru bermain. Kalian bisa langsung klik saja level 0 ya. Nah, di sini ada beberapa level, mulai dari level 0 hingga level 10 guys. Nah, di sini kalian bisa menaikkan level agar kalian semakin cepat mendapatkan poin dan bisa langsung melakukan penukaran nantinya. Nah, jika kalian ingin naik ke level 1, kalian harus mengerjakan 50 survei lagi dengan poin 10 ya. Nah, saya lanjut langsung ke bawah, ada level 10 dengan 500 survei, kalian akan mendapatkan nanti 100 poin per survei ya. Jadi lumayan banget untuk bisa langsung mendapatkan penarikan nantinya. Oke, next di sini untuk melakukan penarikan, kalian bisa langsung klik nanti poinnya seperti ini. Nah, di sini karena poin saya tidak ada, jadi penukarannya tidak akan muncul guys, karena di sini kalau tidak salah itu kalian harus mendapatkan 5300 poin untuk melakukan penukaran ke wallet ya. Oke, coba kita lihat lagi, di sini ada menu satu lagi, menu hadiah. Kita coba klik. Nah, di sini tunggu hadiah di restock ya. Nanti hadiahnya mungkin kalian harus cek sering-sering ya. Yang pertama di sini hadiah jackpot kosong, kok bisa ya? Nah, di sini ada tiga pernyataan. Hadiah jackpot tersedia dalam kota tertentu. Reward jackpot tersedia dalam periode tertentu. Lalu mana hadiahnya? Nanti kalian bisa pelajari satu persatu lagi. Oke, jadi demikianlah penjelasan tentang aplikasi jackpot. Jika kalian berminat, kalian bisa langsung daftarkan aplikasinya atau download aplikasinya di handphone kalian, dan nantinya kalian bisa langsung praktekkan sesuai yang ada di video ini guys. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Thank you.